أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد بالقلوب ونوائها والآفية وشفائها ونور الأبصار وهدايتها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk menghadiri tazkirah subuh Masjid Kumakmur Negara Berkat. Semoga atas hadirnya habis kita, majlis kita akan lebih diberkati dan kita akan dapat menimba ilmu lagi hari ini insyaAllah. Sebelum memulakan tazkirah, izinkan saya dulu memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Muhammad Noh bin Haji Latif. Saya adalah salah seorang pegawai perubatan yang bekerja di Hospital Rifas pada masa ini. Dengan izin Allah, saya diberi kesempatan untuk memberi tazkirah pendek saya yang bertajuk Penjagaan Kesihatan Buah Pinggang. Penjagaan Kesihatan Buah Pinggang sempena dua dengan Hari Buah Pinggang Sedunia pada minggu ini, atau bahasa Inggerisnya World Kidney Day. Dan insyaAllah hari ini kita dapat sama-sama mengetahui lagi tentang cara-cara penjagaan buah pinggang. Dan ini selaras dengan visi Kementerian Kesihatan, iaitu bersama ke arah warga sehat. Dan insyaAllah diharap kita dapat mengerti satu sama lain dan juga keluarga kita nanti sama ada di sini atau di rumah, untuk sama-sama mengambil lebih tahu tentang penjagaan buah pinggang dan juga menjalani kehidupannya sehat insyaAllah. Mula-mula sekali, kenapa penjagaan buah pinggang itu penting? Mengapa penjagaan buah pinggang itu penting? Apa fungsinya buah pinggang itu? Sebelum saya memberitahu cara-cara menjaga buah pinggang, buah pinggang adalah organ yang sangat penting dalam badan kita. Allah SWT memberikan kita dua buah pinggang, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, dan yang punya fungsi penting dalam badan kita. Salah satu fungsinya yang paling penting adalah ianya sangat diperlukan untuk membuang sisa-sisa buangan dari darah kita, supaya sisa-sisa buangan ini indah menahan, indah menahan dalam badan kita. Buah pinggang sangat penting untuk mengeluarkan sisa buangan ini. Tapi itu insyaAllah ramai orang sudah tahu boleh. Saya hendak mengongsi fungsi buah pinggang yang penting juga, iaitu salah satunya buah pinggang ini penting dalam penghasilan darah merah dalam badan kita. Ianya sangat penting penghasilan darah merah dalam badan kita. Kita memerlukan buah pinggang yang sihat untuk mendapat darah merah yang cukup dalam badan kita. Dan itu saja, ada lagi fungsi buah pinggang lain yang penting. Salah satunya, ianya penting untuk mengekalkan zat-zat yang penting dalam badan kita. Salah satunya, contohnya zat kalsium yang sangat penting untuk menguatkan kita punya tulang. Oleh itu, sangat-sangat penting untuk kita ambil tahu tentang penjagaan buah pinggang kita insyaAllah. Okay. Sebelum saya ambil cara saya, saya hendak mengingatkan para jemaah tentang penyakit buah pinggang kronik. Simptom, kalau saya tanya apa yang punya simptom atau apa tanda-tandanya penyakit buah pinggang, terutama buah pinggang kronik. Yang pentingnya, saya hendak berkongsi bahawa kronik atau tanda-tanda buah pinggang, penyakit buah pinggang kronik, biasanya ianya terjadi secara senyap dan bersembunyi dalam badan. Kebanyakannya kita tidak akan mengetahui kita ada penyakit buah pinggang kronik.
Kalau buah yang kita sudah terjejas, kita tidak akan merasa apa-apa kecuali kita melakukan ujian makmal di tahap awal penyakit tersebut. Kecuali penyakit tersebut menjadi lebih serius, di mana di saat-saat akhir baru ada tanda-tandanya seperti merasa letih, kita rasa bengkak di kawasan pergelangan kaki, kita sukar menumpukan perhatian dan bermacam-macam. Dan saya terus saja dengan tips-tips atau cara menjaga buah pinggang yang sehat. Cara yang pertama dan cara yang saya rasa paling penting adalah untuk kita, yang pertama, untuk menjaga permakanan yang sehat. Kita ada mengamalkan cara pemakanan yang sehat, terutama sekali mengurangkan kadar gula di dalam pemakanan kita. Ini sangat penting kerana kadar gula yang tidak terkawal dalam badan tidak sihat untuk buah pinggang. Kadar gula yang tinggi di dalam badan tidak sehat untuk kita punya buah pinggang. Sebab itu kebanyakan pesakit-pesakit buah pinggang adalah disebabkan oleh penyakit gula tinggi, atau bahasa Inggerisnya penyakit diabetes. Pertama, penting untuk kita mengawal kadar gula. Begitu juga dengan minuman. Kita mesti kurangkan minuman-minuman yang mempunyai kadar gula yang tinggi, dan juga seperti minuman-minuman yang bergas atau berkarbonat. Yang bergas, insyaAllah dinasihatkan gantilah minuman bergas ini atau minuman yang mempunyai gula tinggi dengan air putih. Air putih sangat bagus untuk badan kita dan buah pinggang kita. Kira-kira di dalam sehari, cubalah minum air putih dalam 1.5 atau 2 liter sehari. InsyaAllah. Dan itu makanan minuman. Apa lagi? Seterusnya, dan untuk kita sentiasa rajin bersenam, atau Inggerisnya exercise. Dan silah sentiasa rajin bersenam dan mengurangkan berat-berat badan yang berlebihan. Bersenam ini bukan saya dapat mengurangkan penyakit buah pinggang, ia dapat mengurangkan banyak lagi penyakit-penyakit, penyakit-penyakit kronik seperti kencing manis, penyakit darah tinggi, penyakit jantung koronari. Dan insyaAllah, contohnya hari ini kita ada bendaku ceria setiap hari minggu. Kita bolehlah bawa keluarga dan anak-anakan pergi dan bersenam bersama-sama sambil menunggu masa. InsyaAllah, bersenam ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kita cubalah untuk mendapat kehidupannya aktif. Dan seterusnya lagi, yang paling penting dalam penjagaan buah pinggang adalah untuk tidak merokok. Cuba untuk tidak merokok, atau bagi mereka yang merokok, cubalah untuk berhenti merokok. Kita semua tahu merokok mempunyai banyak masalah, dapat banyak membawa masalah ke atas badan kita dan orang sekeliling kita. Merokok ini dapat menjejaskan saluran darah kepada organ-organ kita, organ-organ penting seperti otak, jantung, buah pinggang, dan juga ia dapat menyebabkan penyakit-penyakit lain yang serius. Sebab itu sangat penting untuk kita, bagi mereka yang tidak merokok, supaya tidak merokok dan berhenti merokok. InsyaAllah. Dan ada lagi satu nasihat saya dalam penjagaan buah pinggang ini adalah untuk kita sentiasa peka dan berhati-hati tentang ubat-ubatan atau makanan-makanan tambahan yang kita makan, sama ada ubat-ubatan yang diberikan dari hospital atau ubat-ubatan atau makanan tambahan yang kita beli dari luar hospital, yang kita beli sendiri. Kita mestilah ambil tahu dan ambil serius sikit
tentang ubat-ubatan yang kita makan ini, kerananya kadang-kadang ada di antara ubat-ubatan ini tidak sehat untuk kita punya buah pinggang dan dapat menjejaskan buah pinggang kita kalau kita makan. Oleh itu, ikutilah nasihat doktor dalam pengambilan ubat-ubatan supaya kita dapat mengekalkan buah pinggang yang sehat, insyaAllah. Dan yang terakhir sekali, kepada mereka yang mempunyai risiko-risiko penyakit buah pinggang atau sudah mempunyai penyakit-penyakit kronik kata orang, atau risiko-risiko penyakit buah pinggang seperti darah tinggi, kencing manis, atau berat badan yang berlebihan, sehatkan dinas jika belum membuat kajian kesihatan untuk dapat pergi ke klinik-klinik berakhiran untuk membuat check up atau membuat ujian kesihatan di klinik-klinik berdekatan. Karena seperti yang saya katakan di awal tazkirah tadi, penyakit buah pinggang di tahap awal tidak ada tanda-tandanya dalam badan kita, kecuali kita membuat ujian makna, baru kita tahu. Dan rawatan lanjut dapat diberikan insyaAllah. InsyaAllah dengan informasi dan nasihat saya pada pagi ini, kita dapat bersama-sama lebih peka lagi dalam menjalani kehidupan seharian yang sehat bersama-sama dengan keluarga kita, insyaAllah. Saya hendak terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur yang mengundang saya untuk mengisi tazkirah pagi ini, dan saya mohon maaf atas para jemaah jika ada salah tutur kata saya pada pagi ini. Apa yang bagus datang daripada Allah SWT, dan yang kurang datang dari kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah kita akhiri hari ini dengan doa dan surah Al-Qasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, fa'budni wa atiqni wa la ta'budni wa atiqni ma sata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ma'ati alayya wa bi zambi faqfir li fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ij'alna fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan wa rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.